Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan hasil diklat yang telah saya ikuti, yaitu tentang ESG dan SDGs dalam pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ESG atau Educational for Sustainable Development itu adalah pendidikan yang dan di sini tidak hanya melulu tentang lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, tetapi juga tentang keterampilan berpikir norma atau yang memotivasi kita untuk kehidupan yang berkelanjutan, seperti berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis dan hidup dengan prinsip sustainabilitas. Ya. Kemudian jika dalam ESG itu ada 5, yang pertama adalah isu, kemudian keterampilan, perspektif, pengetahuan, yang terakhir adalah nilai atau norma. Kemudian sekarang kita bahas tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga dikenal sebagai tujuan global. Ini diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Diadopsi dari semua negara tersebut sebagai seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan dan melindungi planet ini dan memastikan bahwa setiap orang bisa menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. SDGs ini memiliki 17 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah no poverty, tidak ada kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah zero hunger, tidak ada kelaparan. Kemudian yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Lalu yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian yang kesembilan, industri, inovasi, infrastruktur. Lalu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian peran kita sebagai pendidik di sekolah, kita diminta untuk ikut mensukseskan, ikut mencapai tujuan dari SDGs ini dengan cara kita menyisipkan tujuan-tujuan yang 17 tadi ke dalam setiap pembelajaran. Di dalam KD yang sudah ada, kurikulumnya tidak perlu menunggu berubah, tapi kita bisa mengembangkan kurikulum yang ada agar nanti tujuan itu bisa tercapai. Ya, semoga dengan adanya diklat ini bisa memotivasi kita untuk bisa ikut mensukseskan tujuan dari SDGs. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.